Hujan lebat bermula pukul 3 pagi tadi dan berterusan sehingga pukul 8 pagi di kawasan Marang menyebabkan kawasan rendah dilanda banjir. Setakat tengah hari ini, 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di daerah itu. Jadi untuk laporan semasa, kita bersama dengan wartawan kami Nur Yusof di sana. Terima kasih Rakan Tugas di Angkasa Puri. Kita berlintas langsung terus dari SK Bukit Kasing di kawasan Marang ini, dan kawasan Marang nampaknya dilanda banjir. Merupakan daerah yang pertama lah bagi pusingan kedua banjir ataupun gelombang kedua banjir. Dan terdapat 3 pusat pemindahan dibuka setakat ini, dan salah satu tempat lokasi saya berada sekarang adalah dikenali sebagai pusat pemindahan sementara SK Bukit Kasing. Dan ketika ini proses pendaftaran masih lagi dilakukan oleh kerana kerja-kerja untuk usaha untuk memindahkan penduduk oleh agensi seperti bomba Angkatan Pertahanan Awam masih lagi dilakukan ketika ini. Dan kita nak berkongsi dengan salah seorang penduduk yang terjejas banjir, iaitu Azizah Hassan, atau lebih kenali sebagai Cik Da. Ya. Okey, macam mana Cik Da? Macam mana nak tahu pucuk? Yalah, puan boleh berpindah. Saya boleh berpindah ni sebab umur saya air penuh. Jadi hujan lebatnya bila? Bermula semalam pukul 3. Masa tu saya bangun. Bangun, turun dari katil, celung kaki gelang air. Allahuakbar, kata Tuhan Maha Kaya. Hamba je dok tergelang, kata. Turunlah ngajak pergi bilik air kita tu, dok jauh pada bilik tidur, bilik orang tua. Salah seorang daripada penduduk terjejas banjir di Marang yang dipindahkan di pusat SK Bukit Kasing, dan salah seorang lagi nama Sohana Idris, ya. Okey, mungkin berbeza dengan cerita Cik Do. Berbeza. Saya tahunya pukul 5 pagi tadi. Saya bangun tengok api padang. Api padang, bangun-bangun tengok berkat luar penuh air. Lepas tu tengok dapur memang penuh, peti tergelang, mesin basuh tergelang, dapur tergelang, semua. Sekarang ni air, sekarang ni tembok dengan air pasang. Dan dalam air dari luar, air apa, air sungai, memang masuk ke dalam. Memang selalu mengejut lah. Setakat ni akhirnya ambil apa keputusan? Keputusan sipan barang. Lalu tu pindah dalam pukul 8 tadi, tak ada orang. Lepas tu cari balik jadi JKK di Subang Marang cakap itu dalam pukul 9. Baru buka. Saya pun balik sipan semua barang, tak dalam kereta, saya pun datang. Itulah gambaran dua sebenarnya, mewakili ramai lagi. Saya kira hampir 80 lah akan daftar di sini, di kawasan kampung-kampung yang berhampiran. Dan bagi mereka yang rasanya keadaan tidak mengizinkan, jadi jika nampak air semakin meningkat, jadi ambillah keputusan pindah segera ke pusat pemindahan yang disediakan oleh pihak berwajib. Bersama jurukamera Raja Gerahwi, Nur Yusof, kembali kepada rakan tugas untuk berita selanjutnya.